Yayasan Akmala Sabila Cirebon menggelar wisuda dan penglepasan siswa RA Akmala Sabila angkatan ke-13 tahun pelajaran 2022-2023 di aula sekolah Rabu siang. Terdapat 29 siswa mengikuti wisuda yang mengambil tema mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, berilmu amaliyah, beramal ilmiah ini. Wisuda diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya pemberian penghargaan bagi siswa terbaik dan terlama, serta penampilan para siswa yang mengundang decak kagum para orang tua dan wali murid yang hadir. Mengingat para siswa pun turut memberikan bunga kepada orang tua mereka masing-masing. Ketua Yayasan Akmala Sabila Nur Lela mengatakan, lembaga pendidikannya berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan baik di bidang akademik, keagamaan maupun lainnya. Dirinya menjelaskan dalam wisuda kali ini, para siswa membacakan surat-surat pendek, ayat pilihan dalam surat Al-Luqman, doa-doa dan Asmaul Husna. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan motivasi kepada para siswa pada saat melanjutkan pendidikan ke SDIT Akmala Sabila. Semoga ya apa yang amanah yang diberikan kembali kepada kami dari para orang tua ya, kami akan terus berkomitmen insya Allah mudah-mudahan ya meningkatkan kualitas pendidikan baik di bidang akademik atau juga keagamaan dan juga bidang yang lainnya. Keagamaannya dengan membaca surat pendek, ayat pilihan dalam surat Luqman, kemudian juga dengan doa-doa dan asmaul husna. Mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi buat anak-anakku nanti pada saat lanjut ke pendidikan dasar. Sementara itu, perwakilan orang tua siswa mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, yayasan, serta para guru yang telah menggantikan tugas sebagai orang tua dengan mengajarkan dan membimbing putra-putri mereka, sehingga mampu berprestasi dan mendapat pendidikan terbaik terutama di bidang keagamaan. Para guru-guru yang telah membimbing anak saya sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan terutama pendidikan tentang keagamaan yang di sesibuknya orang tua. Kami ucapkan terima kasih pada guru-guru telah menggantikan tugas kami selaku orang tua membimbing dan mengajar anak kami sehingga anak kami bisa berprestasi. Perlu diketahui wisuda kali ini terbilang istimewa karena hampir seluruh siswa yang lulus RA Akmala Sabila melanjutkan pendidikannya ke SDIT Akmala Sabila. Eri Erlangga, RCTV, Cirebon.